Ya Allah, gak sengaja weruh ketemek lho. Halo. Karakter Parjo itu orangnya bertanggung jawab atas keluarganya, terus dia itu sayang banget sama keluarganya. Dia pengin seperti itu, ya kan? Yang pengin banget, dan itu yang susah nyari mimik wajahnya dan sebagainya. Secara kondisi fisik, secara penampakannya, si Danu ikan ini, si Iwa ini sangat-sangat ideal bisa dibilang. Bayangan pertama saya membayangkan karakter Parjo adalah seperti si Iwa pertama kali kita ketemu. Jadi itu salah satu kenapa kita mengajak si Iwa untuk berperan di sini. Kamera roll. Harus jadi seorang ibu-ibu yang harus hidup juga. Tapi kan bukan ibu-ibu ya. Jadi ada tantangan ibu itu. Terus aku dituntut sebagai ibu-ibu yang cerewet, ibu-ibu yang cerdas. Tapi sebenarnya aku juga gak seperti itu. Harus punya anak, katanya juga gitu, permian. Dia juga punya apa ya, punya karakter, dia punya basic acting yang cukup baik juga. Dan ketika pertama kali kita mengcasting si Natalie, dia langsung memunculkan dia punya interpretasi yang cukup menarik soal karakter sendiri, sehingga chemistry yang akan dibangun dengan si Parjo tuntutannya kan tinggi, dan mereka berdua punya potensi untuk mengembangkan itu. Lah masih aku aja loh ya pada kermin mak. Samanku lah nukono jok telepon to ayah. Pertama kali bertemu Amin, saya langsung, wah ini anak yang paling cocok nih dengan Raffi nih. Karena kita membutuhkan karakter Raffi ini, karakter yang polos, tapi tanpa dia sadar, tanpa dia mau, tanpa dia sengaja, dia sangat mengganggu sekali. Nah si Amin ini sangat bisa menghidupkan karakter si Raffi ini. Jadi Raffi itu anak SD yang kerbian cacing-cacing di pembuangan itu. Raffi ini menjadi pengganggu. Orang tuanya saat akan membuatkan adik buat Raffi. Ya pertamanya sulit karena ya saya nggak pernah kerbian kan, di perumahan nggak pernah kerbian. Ya tapi sulitnya di kerminnya itu harus terus garuk-garuk itu. Cukup menarik ketika melihat interaksi misalnya antara Natalie dengan Amin sebagai Siti ibu dan Raffi anaknya, itu terjalin di luar layar pun mereka juga cukup memunculkan itu, sehingga ketika reading mereka sudah bisa dibilang sangat dekat. Mereka mungkin pangku-pangkuan, main makan-makanan kayak gitu sih. Jadi pendekatannya kita coba untuk pendekatan yang lebih, yuk kita cari bersama gimana nih memunculkan itu. Untuk menjadi Ali sendiri hampir mirip sih dengan sifat saya sendiri, yaitu selengean, usil, jahil. Jadi nggak jauh-jauh dari kehidupan saya pribadi. Walaupun dia hanya sebagai rekannya Parjo, tapi di film ini dia juga punya, dia memperkaya cerita film ini. Dia berhasil memunculkan kelucuan, keunikan di momen-momen yang sangat pas. Bisa dibilang cukup berhasil untuk memperkaya karakternya Parjo, memperkaya scene itu.